Serta penonton cukup baik ini serangan yang dilakukan oleh kesebelasan Qatar. Umpan kali ini berhubung 10 dari kesebelasan Qatar. Venom serta penonton cukup baik kemasukan. Oh, lagi-lagi dan cukup baik serta penonton. Para penonton Abla Sari Bondar dan kolega menembus lini pertahanan dari kesebelasan Qatar 09. Wasit kali ini memberikan aba-aba kepada penjaga gawang dari kesebelasan, dari kedua kesebelasan masing-masing. Liga babak yang pertama telah dimulai. Lakukan sudah kali ini Erik. Oh, rupa-rupanya masih intercept yang sangat baik ini dilakukan oleh kesebelasan Kosta. Ilham ini secara penonton, apa yang terjadi rupa-rupanya masih dapat. Apa yang terjadi umpan tariknya? Sayang secara penonton, hampir-hampir saja kali ini Ilham mampu mengumpan ke tengah untuk memberikan kepada striker dari Erik Setiawan. Cukup baik kali ini Erik kuasai bola sepenuhnya. Lakukan shooting yaitu Kiki, masih Kiki. Oh, Wahyudin kini buat dari mulut sarannya. Mansur Ahmad stopper, berikan kepada Hilman. Hilman Saru, mampukah Hilman berikan kepada Ponco Aji Tarno. Jatuh serah penonton kini kon. Apakah rekannya menilai bola, lakukan umpan, berikan kepada Erik. Erik kepada Andes, dikatakan pemain dari kesebelasan Qatar. Alpele Dewala, cukup baik serah penonton. Cukup baik kini serangan yang dilakukan oleh kesebelasan Qatar. Umpan kali ini berhubung 10 dari kesebelasan Qatar. Venom serah penonton cukup baik kemasukan. Oh, lagi-lagi dan cukup baik serta penonton. Umpan 1-2 yang dilakukan oleh kesebelasan Qatar. Terebut kali ini Erik Setiawan. Masih Erik kandas di kaki Kiki. Kiki KO. Pelanggaran dilakukan Everton. Kali ini Gandhi yang akan mengambil. Oh, rupa-rupanya Ronaldo yang akan mengambil tendangan bebas. Mundur beberapa langkah ke belakang. Kali ini serta penonton. Mampukah Ronaldo Wati Sutikan? Mudah saja sekali ini. Bola mencoba, lambat setelah penonton kali ini pergerakan yang dilakukan oleh Ilham. Kali ini serangan balik counter attack yang sangat cepat dilakukan oleh kesebelasan Qatar. Masih Qatar lakukan umpan dan sayang sekali kali ini berikan kepada Hilman Sahru. Masih Hilman berikan kepada Mansur stopper. Kepada siapakah rekannya? Lakukan sudah Erik, maksudnya yang dituju. Lakukan sudah berikan kepada nomor punggung 10 dari nomor punggung 12 dari kesebelasan Qatar. Lakukan shooting. Shoot on kepada Jalih Hercunor. Masih Jalih lakukan umpan ke tengah. Erik Maksudnya yang dituju. Ponco Aji Tarno, Ablai Sari Bondar kali ini cukup baik cocok oleh Ablai. Satu orang, tiga orang. Rupa-rupanya kali ini, rupa-rupanya perkembangan yang dilakukan oleh Ablai Sari Bondar menipu lawan kali ini dari kesebelasan Qatar FC. Beckham berikan kepada Rohit Chan. Kandas di kaki Mansur Ahmad. Ablai Sari Bondar, duel dimenangkan oleh Ablai Sari Bondar. Cukup baik Alfredo Dewata berikan kepada Maxi Rodriguez. Sangat baik cara pelanggaran umpan yang sangat baik dilakukan oleh Beckham. Kali ini baik nomor 10 dari kesebelasan Qatar. Kiki Rata berikan kepada Beckham dan lagi-lagi serangan 09 Rohit Chan lakukan sudah berikan kepada rekannya Erik Setiawan. Serah penonton umpan yang lemah dilakukan oleh Erik sendirian dia di sana. Oh, percobaan yang Beckham. Serah penonton berikan kepada Kiki Rata. Kiki Rata maksudnya berikan kepada Rohit Chan. Hocok Ate lakukan shooting. Lagi-lagi shooting yang sangat lemah.
cukup baik, berikan kepada Rudi, Rudi kepada Beto, Anda sedikit jali Herkunot, Messi Rodriguez, jali Herkunot, apa yang terjadi? Arus biasa sudah penonton kali ini, berdiri di sana, berdiri berikan kepada rekannya, cukup baik kali ini, umpan yang dilakukan oleh kesebelasan Qatar, cepat berikan kepada Jamal, sayang serang. Jali Herkunot cukup baik serap penonton gerakan yang dilakukan oleh Jali Herkunot masih berebut kopuel kali ini. Ini pertahanan dari kesebelasan Costa dijauhkan saja kali ini oleh Rudian Erik Setiawan. Masih Erik serap penonton kali ini. Erik berputar-putar dia di sana. Kandas di kaki pemain dari kesebelasan Qatar. Jamaluddin Armain. Jamaluddin Armain angkat bola sampai hampir-hampir saja serap penonton kali ini. Alfredo Dewata mencetak kebuntuan untuk kesebelasan Costa. Aris Jansa berikan kepada Hilman. Ponco Aji Karno asal tendang saja saudara penonton. Berbelokan Bosca FC yang selanjutnya Ahmad Rudian berikan kepada Ablay. Ablay Sarif Bodak kandas di kaki pemain dari kesebelasan Qatar. Bedok umpan yang sangat baik berikan kepada Oim. Oim secara penonton sangat baik. Oim angkat bola ke mukanya. Hampir-hampir saja secara penonton dilakukan oleh Betong, Betong kepada Oim, Oim kepada Betong, Betong lakukan shooting. Lagi-lagi shooting yang dilakukan oleh Betong masih mengenai pemain dari kesebelasan Costa. Ya, kali ini kesebelasan Costa bangun serangan. Ablay Sarif Potak dibayang-bayangi oleh pemain dari kesebelasan Qatar. Ya, Rohit Chan kali ini masih Rohit. Rohit berikan pada sedikit Alfredo Dewata. Umpan efek yang sangat baik, cuma tidak efek jahe yang kurang baik dilakukan oleh Alfredo Dewata. Tidak tertuju oleh Jamaluddin Armain. Masih Kiki Roka. Kiki umpan yang sangat baik dan tidak komplit. Rohit Chan. Apa? Bos FC berduel dia di sana. Ablay Sarif Potak dapat bola gratisan. Lewati satu orang, dua orang berdiri. Ablay jari Herkunot maksudnya. Bagus jika kata Rais Gani. Rais berikan kepada Kiki. Kiki kepada Rohit. Rohit yang sendiri. Baiknya kali ini oleh penjaga gawang dari kesebelasan Bos FC. Siapa ini serangan lagi-lagi dilakukan oleh kesebelasan Qatar. Jamaluddin Armain, Rohit Chan, masih Rohit cukup baik serta penonton dibuat gerakan yang 09. Ya, kali ini pengumuman untuk partai selanjutnya atau pertandingan yang kedua antara kesebelasan Genting Legend berhadapan dengan kesebelasan Yakni akan manajer dari 09. Ya, kali ini pengumuman untuk partai selanjutnya atau pertandingan yang kedua antara kesebelasan Genting Legend berhadapan dengan kesebelasan Yakni akan manajer